بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Na'im? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita bertemu bagi menyambung pengajian kitab kita, iaitu Tadabbur Kisah Qurani. Dan sebagaimana biasanya, kita masih lagi berada dalam perbincangan surah Al-Kahfi. Betul tak? Kesalah. Betul. Betul. Yalah, tak ada orang kan? Jadi pada malam ini, InsyaAllah, kita masuk pada bahagian kita yang ke-9. Jauh juga perbincangannya. Dalam tadabbur surah Al-Kahfi ini berkaitan dengan kisah potret penuntut ilmu sejati yang kita akan mulakan dari muka surat 74. Baik, muka surat 74 merupakan permulaan bagi perbincangan surah Al-Kahfi ayat yang ke-67 hingga 68. Bermakna kita sudah berjaya menyelesaikan perbincangan surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-66. Dan saya ingat lagi, hanya untuk ayat yang ke-66 itu kita bincangkan banyak sangat pengisian-pengisian yang dapat ditadabburkan bersama sehingga membawa kepada beberapa sesi pengajian. Dan alhamdulillah, malam ini kita akan masuk dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-67 hingga 68 yang menceritakan jawapan selanjutnya ataupun respon daripada Khadir apabila Nabi Musa ingin belajar daripada beliau. Jadi pada ayat yang ke-67, Khadir pun memberitahukan kepada Nabi Musa sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia, iaitu Khadir, pun menjawab, sesungguhnya kamu ini berbalik kepada Nabi Musa alaihi salam, sesekali tidak akan sanggup untuk sabar bersama aku. Awalnya Nabi Musa minta supaya dapat ikut Khadir dan belajar menuntut ilmu daripada beliau. Bila Khadir dengar, Khadir pertama sekali Nabi Khadir kata kepada Nabi Musa, kamu sesekali tidak akan dapat sabar untuk ikut, itu untuk belajar, untuk ikut dan berjalan bersama dengan aku. Wa kaifa, kemudian diberitahu, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Ini yang Khadir beritahu kepada Nabi Musa alaihi salam. Kamu macam mana kamu nak sabar? Sedangkan perkara itu kamu tidak langsung ada ilmu. Sedangkan perkara itu mungkin kamu tak sanggup untuk lihat, untuk dengar, untuk berhadapan dengannya. Jadi, dua ayat ini yang akan kita tadabburkan pada malam ini. Pertama, ada poin kita yang ke-41 untuk permulaan bagi ayat ini. Pengarang kitab memetik pendapat daripada Ibn Ashur Rahimahullah, okay, Syekh Ibn Ashur Rahimahullah, untuk ayat yang ke-67 itu. Dia kata, ayat ini menjelaskan tentang peringatan Khadir kepada Musa terhadap apa yang akan dihadapinya nanti, bukan semata-mata tentang kabar. Bermakna, ayat ini memberitahukan kepada kita bahawa Khadir dia beritahu kepada Nabi Musa tentang hal yang sukar yang akan dilalui olehnya apabila dia ikut Khadir untuk menuntut ilmu tadi. Dan ini bukan semata-mata beritahu, tetapi peringatan.
Bukan sebab kita nak beritahu gitu-gitu saja, tetapi ia adalah satu bentuk peringatan yang perlu diperhatikan. Boleh ataupun tidak. Kalau nanti berhadapan dengan perkara-perkara yang sukar ketika menuntut ilmu dengan dia. Jadi, dia kata di sini, tujuan dari adanya takkid dalam ayat ini, kalau kita lihat ya, di ayat itu kan, ada ungkapan, ada perkataan takkid itu. Qala innaka lan. Lan ini dalam bahasa Arab panggil sebagai lafaz ta'kid untuk menegaskan, penegasan terhadap sesuatu perkara. Jadi, dia kata, sesungguhnya kamu sesekali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Ialah bahawa perbuatan-perbuatan yang akan dilakukannya berbahaya. Jadi, apabila Khadir beritahukan kepada Nabi Musa tentang kamu sesekali tidak akan dapat bersabar dengan aku sebagai satu bentuk peringatan tentang perkara yang akan dilalui oleh Nabi Musa kalau dia ikut dengan Khadir untuk menuntut ilmu itu. Antaranya di sini ialah berkaitan dengan perbuatan yang akan dilakukan adalah berbahaya. Bermakna nanti kalau ikut Khadir, ada perkara yang berbahaya yang mungkin akan mereka lakukan. Kedua, dia kata, asing dari kebiasaan, maknanya sesuatu yang tak biasa dilakukan oleh Nabi Musa. Jadi akan dipersoalkan. Perkara itu akan akan mendatangkan sesuatu yang tidak seronok bagi Nabi Musa kalau diikut. Itu maksud Khadir. Kemudian dia kata tidak mampu ditanggung. Dan juga adalah perkara yang tidak mampu ditanggung. Jadi maksud Khadir bila dia kata kamu sesekali tidak akan sabar kalau ikut berjalan menuntut ilmu dengan aku kerana perkara yang akan dia lakukan itu ialah berbahaya. Kedua ialah kerana perkara itu ialah di luar kebiasaan yang biasa-biasa kita nampak dan biasa-biasa kita lakukan. Ketiga ialah ia adalah sesuatu yang mungkin tidak mampu ditanggung oleh si penuntut ilmu kalau nak ikut berjalan dengan guru bernama Khadir ini. Apapun di sini, okay, daripada ayat yang ke-67 itu tadi, memberitahukan kepada kita ataupun mengajarkan kepada kita sebagai seorang guru tentang metode ketika kita nak mengajar. Iaitu di sini, dia kata, menerangkan tentang isi kandungan ilmu yang akan disampaikan. Maka dia kata, dalam hal ini terdapat perkara pokok dalam mengajar, iaitu metod pengajaran, yang hendaknya seorang guru mengingatkan muridnya dengan memaparkan sisi pembahasan ilmu yang akan disampaikan. Terutama jika dalam mempelajarinya ada kesulitan atau kepayahan. Ini yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-67 itu. Iaitu, bila seorang guru, dia nak mengajar tentang sesebuah topik, penting untuk dia maklumkan terlebih dahulu tentang keseluruhan peribahasan yang akan dibincangkan. Mana poin-poin yang susah, mana poin-poin yang perlu diberikan perhatian, maklumkan terlebih dahulu. Dia macam ni lah, kita buka buku kan. Sebelum kita buka buku tu, kita ada konten. Betul tak? Kita tengok konten dalam kitab ini. Oh, kisah keempat, kisah kelima, apa, sampailah ke akhirnya. Ini kita panggil sebagai mukadimah. Permulaan pada sesuatu perkara. Dalam mengajar pun begitu juga. Bila kita nak mengajar, kita beritahu topik, muka surat, dan kita beritahu biasanya secara keseluruhannya tentang apa yang akan kita bincangkan berkaitan dengan topik tersebut. Barulah kita masuk kepada konten dia. Kan? Masuk kepada pengisian, isi kandungan, kemudian kita terangkan, dikuatkan dengan pendapat, pandangan, dalil, semuanya. Barulah kita tutup. Begitu. Jadi, bila Khadir ini, dia nak mengajar Nabi Musa tu tadi kan, dia beritahu dahulu tentang apa sebenarnya yang akan dihadapi. Ini kita panggil ia sebagai penerangan sebelum masuk kepada pembelajaran. Iaitu berkaitan dengan kesusahan, kemungkinan ada perkara yang bahaya, kemungkinan tak mampu untuk lakukan. Semua itu diberitahu terlebih dahulu sebelum masuk kepada pembelajaran. Sebab apa? Kalau Nabi Musa, dia mendengar itu tadi kan? Bila dia tahu dia adalah orang apa yang akan diajarkan atau ilmu yang akan diperolehi, tidak kena dengan dia, di situlah dia akan mula untuk mungkin menarik diri ataupun dengan kata lain berusaha untuk bersiap sedia
daripada sudut fizikal, mental dan emosi untuk dia mendengar ataupun berhadapan dengan situasi-situasi ketika menuntut ilmu itu tadi. Ha, jadi inilah yang boleh kita tadabburkan daripada ayat yang ke-67 itu tadi. Seterusnya, pada poin kita yang ke-42. Pada poin yang ke-42, masih lagi berkaitan dengan ayat yang ke-67 ini, iaitu pengarang kitab mengambil pendapat daripada Syekh As-Sa'di yang mana dia kata faedah ini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya orang yang tidak mempunyai kekuatan sabar dan ketungguhan yang baik untuk menemani seorang alim dan ilmu, maka dia akan kehilangan banyak ilmu sesuai kadar ketidaksabarannya. Siapa yang tidak sabar, dia tidak mendapatkan ilmu, sedangkan orang yang sabar dan melazimi kesabaran, maka dia akan mendapatkan seluruh usahanya. Hal ini berdasarkan perkataan Khadir bahawa Nabi Musa tidak akan boleh bersabar. Jadi ini merupakan satu, kita kata urgency. Urgency itu anjuran untuk kita meletakkan kesabaran ketika kita ingin menuntut ilmu, apatah lagi jika kita ingin mengikuti seseorang guru. Jadi tadi Nabi Musa, dia kata dia nak ikut Khadir dalam perjalanan itu sambil dia menuntut ilmu. Menemani Khadir dalam perjalanannya dan menuntut ilmu dalam perjalanan itu. Jadi kalau seorang pelajar, dia tidak sabar menyantuni guru dalam perjalanan tersebut, itu akan menyebabkan dia dapat ilmu yang sedikit ataupun langsung tidak memilikinya. Sebab kita kena faham, guru ni dia ada kerenah dia sendiri. Ya. Setiap guru dia ada kerenah dia, dia ada style dia, kan? Dia ada cara dia yang tersendiri. Kalau pelajar dia tak kena, dia rasa macam tak bolehlah belajar dengan guru ini kerana style dia berbeza dengan style saya, ataupun mungkin kerana cara dia tak kena dengan jiwa saya, itu akan menyebabkan sukar ilmu tersebut untuk dimiliki oleh seorang pelajar. Jadi lebih-lebih lagi dalam perjalanan, kadang-kadang guru ni je cerewet, kan? Ada guru kata, oh saya ni tak makan ikan, contoh, saya ni tak makan daging, saya cuma makan sayur-sayur je. Bila kita dengan guru, kita terpaksa duduk dengan guru itu dalam suasana yang makan sayur sahaja. Begitu, biasanya begitulah, kan? Kita terpaksa cari tempat yang ada jual sayur tak, dia nak makan sayur kailan je, kena cari mana tempat jual sayur kailan. Kita kan, kalau kita tak boleh nak layan perkara ini, kita akan tinggalkan guru itu. Ini saya cuba apply pada situasi ataupun konteks kita hari inilah. Mudah faham bagi ayat ataupun urgensi kesabaran yang cuba dibawakan dalam poin kita yang ke-42 itu tadi. Sebab apa? Guru dia ada pelbagai macam kerenah. Jadi kita kalau nak duduk dengan guru, kita kena ikut rentak guru itu. Baru kita boleh dapat ilmu yang nak disampaikan oleh guru. Kerana kadang-kadang ketika kita duduk dengan guru tersebut, ada saja perkara yang mungkin kita dapat. Walaupun guru tu tak bercakap, tapi daripada cara dia melayan seseorang, daripada cara dia bertutur, daripada cara dia bercerita, daripada cara dia makan, itu pun kita akan nampak bagaimana adab, teladan yang boleh kita bawa dalam kehidupan kita. Ini adalah semuanya ilmu. Namun tak semua, tak semua pelajar yang boleh bersabar dengan guru mereka. Jika dapat bersabar, bagi saya itu alhamdulillah. Kalau dapat layan guru itu dengan baik, mengikut kepada cara guru itu, alhamdulillah. Itu adalah sesuatu perkara yang sangat dituntut. Cuma guru pun dia kena fahamlah, ya. Jangan kerana ini merupakan sesuatu yang perlu diikuti oleh pelajar, kita pun mengada-ngada. Ini pun kita sebagai seorang guru kena inilah, ada rasa rahmah, santun, okay? Ada orang kata lebih kurang dalam beberapa keadaan dan hal. Jangan kata kita, kata kita sahaja. Ataupun kalau kita kata, oh saya tak boleh gini, gini je, tak boleh begitu. Tetapi walaupun prinsipnya kuat, ada ketikanya perlu dilihat pada konteks. Kalau konteks itu memerlukan kepada perubahan daripada sudut style, daripada sudut prinsip, daripada sudut cara dia berhadapan dengan sesuatu, guru itu perlu berusaha untuk diadapt dengan keadaan dan situasi. Okay, mudah-mudahan dapat faham, ya, berkaitan dengan urgensi kesabaran untuk poin kita yang ke-42 itu. Baik, seterusnya ialah
pada poin kita yang ke-43. Sebab terbesar sabar. Kenapa kita ni perlu sabar ketika belajar, ketika mengajar pun jugalah ya, dalam keadaan-keadaan yang begini. Jadi masih lagi kita mengambil pendapat daripada Syekh As-Sa'di dalam kitabnya di situ, dia kata sesungguhnya sebab terbesar untuk mendapatkan kesabaran ialah penguasaan seseorang terhadap urusan yang memerlukan kesabaran, baik secara ilmu maupun pengalaman. Jika tidak, maka orang yang tidak mengetahuinya atau tidak mengetahui tujuan, hasil, faedah dan buahnya, maka ia tidak memiliki sebab kesabaran. Senang kata macam inilah, sebab terbesar untuk seseorang itu dia untuk mendapatkan kesabaran ialah penguasaan seseorang terhadap urusan yang memerlukan kesabaran. Kita kalau nak belajar sabar, kita perlu berhadapan dengan sesuatu yang menuntut kita memiliki kesabaran. Kalau tidak, sampai bila-bila pun kita tak akan belajar bagaimana untuk sabar. Jadi antaranya ialah dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini mengajar kita untuk sabar. Sabar. Mungkin masa pengajian itu dia tak kena dengan kita, kita dah ngantuk tapi kita sabar. Kita usaha untuk duduk dan dengar. Maknanya kita sabar. Itu mengajar kita. Pengajaran itu agak sukar bagi kita kan, agak macam pengisiannya susah sikit. Ustazah pun mengajar mungkin konten dia agak, kita kata, berat. Ya? Sehingga menuntut kita untuk dengar dengan sebaik-baiknya. Menuntut kita untuk mencatat dengan betul dan tepat. Menuntut kita untuk mengingat. Menuntut kita ni sebagai seorang pelajar untuk jadi seorang pelajar yang sangat pun ketika kita mengikuti pengajian-pengajiannya. Sebab bagi kita, kalau kita dah tinggalkan yang lepas itu kan, nanti minggu depan kalau dia bincangkan, kita akan ketinggalan dan kita tak tahu bagaimana, ataupun kita tak tahu dia start dari mana, dan dia akan buat kita jadi orang yang tak faham tentang pengajian yang baru. Jadi sebab itu, ini semua kalau kita dapat letakkan pada diri kita dengan penuh kesabaran, dalam masa yang sama, ia telah mengajar diri kita menjadi seorang penuntut ilmu yang sabar. Justru, dalam apa jua keadaan, seseorang itu bila dia belajar dalam kelas ataupun dalam pengajian-pengajian dia untuk sabar, apa jua keadaan, dia akan automatik jadi orang yang sabar. Kalau saya boleh sabar, belajar, kenapa untuk berhadapan dengan hal ini saya tak mampu untuk sabar? Sedangkan situasinya sama, ialah mengajar kita ataupun menuntut kita untuk menjadi orang yang sabar. So, kita nak kuasai kesabaran itu ialah dengan melalui perkara-perkara yang mengajak ataupun yang memaksa kita untuk sabar. Sebab kita tahu kalau kita tak sabar, kita tidak akan dapat. Contoh, kalau kita tak sabar menuntut ilmu, kita memang tak akan dapat ilmu tu. Jadi nak kita kena sabar. Sabar dengar, sabar catat, sabar hafal, sabar ingat, sabar untuk berhadapan dengan kerenah guru juga kan. Kadang guru datang lambat, kadang-kadang guru sakit lah apalah kan, ambil macam kan, padahal kita dah peruntukkan masa kita. So semua ini adalah perkara-perkara yang mengajak kita, memaksa kita untuk sabar. Di akhirnya kita belajar nak sabar itu bagaimana menerusi pembelajaran dan menuntut ilmu itu tadi. Baik, dan maknanya itu ilmu atau pengalaman, kita dapat sabar itu daripada ilmu dan pengalaman kita. Jadi dia kata sebab tu menuntut ilmu memerlukan kesabaran, dan kesabaran memerlukan ilmu. Kita nak belajar, kita kena sabar, dan kalau kita nak sabar, kita mesti ada ilmu. Kedua-dua itu saling berkait rapat dan tidak boleh untuk dipisahkan antara satu dan yang lain. Maka sebab itu, bila kita ni nak jadi orang yang sabar, pertama banyak kali saya ingatkan, belajar, menuntut ilmu, baru kita akan faham bagaimana nak sabar. Selalu orang tanya, Ustazah macam mana nak sabar? Macam nak sabar? Saya kata belajar. Bila kita belajar, insyaAllah kita akan tahu bagaimana. Sebab sabar itu sangat complicated sebenarnya. Tapi kalau kita dapat mempelajari ilmu tentang sabar dan akhirnya berusaha untuk mengaplikasikannya dalam diri kita, itulah yang akan kita peroleh. Dan antara caranya ialah dengan mengikuti pembelajaran secara sistematik, mengikuti pengajian secara tekun. Daripada situ sebenarnya kita akan memperolehi ilmu tentang sabar dan bagaimana caranya untuk sabar. Okey, mudah-mudahan faham juga ya untuk poin kita yang ke-43 itu. Baik, seterusnya kita berada di poin kita yang terakhir, iaitu 44 bagi ayat
yang ke-67 hingga 68 dalam surah Al-Kahfi ini. Iaitu, idah lain dari ayat dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu, ialah bahawa mencukupkan diri dengan membaca buku saja tidaklah cukup. Ini adalah antara pendapat yang dikeluarkan okay, untuk kita. Iaitu, daripada ayat ini kita faham bahawa kita tak memadai untuk belajar tentang sabar menerusi buku ataupun belajar tentang suatu ilmu hanya dengan membaca buku. Kan? Perlu, dia kata, perlu kita ni ada hubungan yang baik dengan guru atau penuntut ilmu yang lain. Bertanya, belajar dari ilmu dan pengalaman mereka. Ini pentingnya untuk kita ada rasa sabar itu. Kita kalau tak sabar, betul lah. Kita akan hanya ambil buku, buat buku ni kan. Tak payahlah nak ikut Ustazah Sakinah ni tiap-tiap malam Rabu ni kan. Perlulah. Boleh baca sendiri apa 41, 42, 43, 44 dah sudah baca. Nanti dah habis, baca-baca-baca dapat juga ilmu. Tapi sebenarnya tak sama apabila kita duduk. Walaupun kita kata secara online ini kan, mendengar saya menjelaskan. Ada takkan sama. Kerana ada mungkin penerangan-penerangan di sini yang tidak sesuai sehingga memerlukan kepada penerangan yang lebih agar kita lebih faham tentang apa yang kita baca. Dan kalau saya cuba apply pada kuliah fizikal, bila kita datang di kuliah fizikal, kita akan bertemu dengan guru secara empat mata. Maknanya face to face dan kita akan nampak guru itu. Ini menunjukkan bahawa adanya hubungan yang baik antara kita dengan guru yang mengajar bersama dengan kitab yang kita baca itu tadi. Dan kita nampak geri guru tu bila dia mengajar tu kan, kita nampak di situ adanya pengalaman, di situ ada mimik. Kan wajah kan nampak gagal saya berbual kan dengan menggunakan tangannya, dengan wajahnya kadang-kadang macam nak marah, kadang-kadang macam susam, kadang senyum, kadang-kadang ketawa, gitu keadaannya. Kita nampak teks itu hidup. Teks yang kita baca, dia hidup. Seolah-olah semuanya berlaku di hadapan mata kita. Itu bezanya kalau kita hanya baca dengan menatap buku sendirian. Dengan kita datang ke dalam kuliah dan mendengar penerangan daripada guru. Di samping itu kan, daripada perenggan itu sebenarnya, saya tak baca lah perenggan dalam kitab kita di sini. Sebab saya nak terangkan dengan ayat saya sendirilah ya. Begitu juga pada poin-poin yang telah saya berikan peringkasan pada poin yang kedua pertama itu. Tapi di sini bahawa, kalau kita berjumpa dengan guru ataupun dengan kawan-kawan yang ada di dalam kelas, dalam bilik-bilik darjah kita ni ataupun kuliah ni, kita akan ada sesi bertanya. Mungkin bukan dengan guru, tetapi dengan kawan-kawan. Bila tanya dengan kawan-kawan ni kan, kita dapat belajar. Kawan-kawan mungkin dia tak cerita tentang ilmu yang ada dalam buku. Tetapi, apa pengalaman dia? Sehingga kita boleh relatekan dengan apa yang terdapat dalam kitab. Sama juga dengan guru. Bila guru mengajar, kadang-kadang dia cerita tentang pengalaman dia sedikit yang nak di nak dikaitkan dengan pembelajaran. Itu yang kita nampak. Ada ilmu dia bukan hanya semata-mata dipelajari menerusi teks. Tetapi ilmu juga kita pelajari daripada pengalaman orang lain. Apa yang dia lalui sehingga teks itu dapat disandingkan dengan pengalaman sehingga kita nampak the actual, perkara yang sebenar berlaku dalam kehidupan dengan ilmu itu selari. Ini penting. Tidak hanya membaca buku, tetapi perlu menuntut ilmu, berguru dan juga hadir ke dalam kuliah-kuliah fizikal supaya ada hubungan dengan guru dan juga teman-teman dalam kuliah. Baik, seterusnya. Menerusi poin ini, kita dapati bahawa belajar langsung daripada guru itu sangat penting. Kerana ianya akan memberikan kepada kita dengan tiga keadaan ini. Okey, belajar dengan guru itu sangat penting supaya kita dapat tiga perkara tersebut. Pertama tadi dia kata mempersingkatkan jalan.
Shortcut. Shortcut benda apa yang nak ni shortcut kan? Dia kata kerana penuntut ilmu akan menghabiskan banyak waktu untuk membelik-belik isi kitab dan melihat pendapat yang kuat beserta dalilnya, pendapat yang lemah beserta alasannya. Padahal sebetulnya hal itu boleh diganti dengan penjelasan seorang guru dengan metod yang singkat dan memaparkan perbezaan ahlul ilm dalam pelbagai masalah menjadi dua atau tiga dengan menyebutkan pendapat yang kuat beserta dalilnya. Ini tentu bermanfaat bagi penuntut ilmu. Macam inilah, kita mudah faham untuk poin yang satu, yang pertama itu. Kalau kita baca buku, bukunya ada banyak sangat pandangan, pendapat kan contohnya. Kadang-kadang kita pun tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Sebab apa? Kita belum cukup ilmu untuk menentukannya. Maka inilah datangnya tugas guru untuk memberikan kepada kita mana poin ataupun mana pendapat yang seharusnya menjadi pegangan kita. Sehingga proses kita untuk menerima maklumat, menghadamkan pendapat-pendapat itu dia menjadi singkat. Dengan bantuan guru yang kita pelajari itu dalam kelas, dalam kuliah. Kita dengarkan pendapat-pendapat yang dibincangkan, akhirnya bila dia kata sepatutnya inilah pendapat yang kita pegang dan inilah yang terbaik kerana bersesuaian dengan keadaan, situasi, kes dan sebagainya. Jadi ia mudah untuk kita daripada kita seorang-seorang fikir ni macam mana, mana satu yang nak ambil tak faham, tak reti lah, dia begitu. Itu kalau kita baca sendirian kitab tu kan. Baik, kita lihat yang kedua di sini. Kenapa perlu berguru ketika kita baca buku? Kedua ialah cepat faham. Guru memberikan kepada kita dengan satu jalan yang mudah bila dia syarah. Ketika seorang guru itu dia jelaskan, ketika seorang guru itu dia menerangkan tentang beberapa pendapat, kemudian dia cuba relatekan, kaitkan dengan situasi, dengan konteks kan, kemudian aplikasikan pula pada kehidupan, kita akan mudah faham pada apa sebenarnya yang terkandung dalam sesebuah kitab. Okey, baik. Yang ketiga dan yang terakhir, iaitu adanya ikatan antara penuntut ilmu dengan ulama rabbani. Iaitu ada ikatan antara kita dengan guru ketika kita membaca sesebuah kitab. Oleh kerananya dia kata, membaca di hadapan ulama itu lebih bermanfaat dan lebih utama daripada membaca sendiri. Bila kita baca buku ataupun baca kitab berguru, kita akan adanya ikatan yang lebih rapat dengan guru yang menerangkan tentang kitab tersebut. Dan kita akan dapat melihat bagaimana penguasaan ilmu yang ada pada guru, pada seseorang guru. Daripada syarah ataupun daripada penjelasan dia, daripada contoh-contoh yang diberikan, kita akan nampak bagaimana tahap pemikiran guru itu, bagaimana cara dia mengajar, cara dia memahamkan audiens dia yang berada di hadapan. So, kita akan dapat belajar semua itu daripada diri seorang guru yang berada di hadapan. Berbeza dengan kita hanya baca buku, kita pening sendirian, kita pun tak faham sendirian, yang akhirnya kita akan tutup buku tu, dah sudahlah, tak fahamlah. Makin baca, makin pening, takut-takut sesat pula. Gitu keadaannya. Akhirnya buku simpan, letak dekat, tak dibuka-buka pun buku itu. Maka sebab itu penting kan? Bila kita baca buku dengan adanya guru yang membimbing, yang akhirnya mudah-mudahan buku itu dapat dibaca satu persatu daripada baris demi baris, kita dapat faham, kita dapat catat poin-poin tambahan yang mana perkataan-perkataan yang sukar tak difahami dan mungkin ada penerangan-penerangan yang kita rasa memerlukan lagi penjelasan, guru akan tampil untuk memberikan penerangan yang tepat. Sehingga kita memerlukan masa yang sangat singkat untuk faham apa yang terdapat pada sesebuah dalam kitab. Jadi ini peranan seorang guru tu dan itu juga yang kita dapat pelajari daripada ayat yang ke-67 hingga 68 tu tadi. Yang penting bagi saya keseluruhan daripada perbincangan malam ini mengajarkan kepada kita tentang tentang metode pembelajaran, tentang kesabaran ketika belajar, ketika mengajar, sehingga orang yang dia belajar menuntut ilmu ini, bila dia meletakkan kesabaran yang sangat tinggi, ilmu itu akan mudah dia perolehi. Dan ketika dia belajar pula, dia perlu pastikan buku yang dibaca ada guru yang menerangkan. Dengan itu, apa yang dia baca akan lebih mudah dia fahami.
Okey, wallahu a'lam bishawab. Itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kefahaman dan insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.